Saudara, banyak cara dilakukan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa, namun hanya sedikit yang memilih dengan cara berwisata ekstrim. Nah, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ada wisata river tubing di lereng pegunungan Argopuro yang sangat pas untuk ngabuburit. Petualangan dimulai dari titik kumpul river tubing di Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk menuju hulu sungai Pandan Laras, peserta menggunakan kendaraan bak terbuka melewati pemukiman hingga perbukitan. Setelah tiba di hulu sungai, peserta harus berjalan kaki ke titik start karena akses untuk kendaraan terhalang rimbunnya perbukitan lereng Gunung Argopuro. Selanjutnya, petualangan river tubing pun dimulai dengan menggunakan ban dalam bekas roda truk dengan diameter 1,5 meter. Peserta berpacu dalam derasnya arus dan meliuk-liuk melawan hantaman bebatuan sungai. Suasana tegang dan menantang kian terasa saat peserta memasuki zona bebatuan yang menghimpit jalur tubing. Jika panik dan tidak tenang, peserta bisa terjebur ke sungai. Tapi tak perlu khawatir karena para pemandu siaga di sepanjang arus sungai untuk membantu pengunjung yang terjebur. Selain arusnya yang liar, suguhan panorama bukit hijau di kanan kiri sungai dan kicauan satwa semakin menambah keseruan. Tak heran meski di bulan Ramadan banyak pengunjung yang datang dan mereka tidak khawatir puasanya batal. Senang sekali Mas, seru pokoknya, menantang sekali arusnya. Ini kan sedang bulan puasa, puasa? Iya, puasa. Enggak takut membatalkan puasa? Tidak Mas, karena ini sudah menggunakan penutup telinga, jadi mengantisipasi air yang masuk. Berapa kali biasanya kalau ngabuburit di sini? Ini baru pertama kali Mas ngabuburit di sini. Wisata olahraga air dengan jalur sepanjang 2,5 km ini justru tetap ramai meski saat bulan Ramadan. Banyak warga memilih ngabuburit dengan berwisata ekstrim karena selain suka tantangan, tiket masuknya pun terjangkau, yakni Rp50.000 per orang. Bagi Anda yang suka tantangan namun ingin tetap berpuasa, river tubing di Desa Gading Wetan ini layak dicoba. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.